meu amor. Pasukan pertahanan Israel IDF merilis video yang mempermalukan militer Zionis. Pasalnya, terlihat tentara Israel gagal menembakkan pejuang Hamas di jalur Gaza. Video tersebut diunggah oleh akun ex-IDF pada Kamis 14 Desember 2023. Dalam rekaman itu, terlihat senjata IDF sedang membidik pejuang Palestina yang ada di sebuah gedung. Tembakan pertama dari IDF pun tak mengenai sasaran. Tak berselang lama, seorang pejuang Hamas terlihat berlari di dalam gedung tersebut. Tentara Israel pun lagi-lagi tak berhasil menembak musuh. Lantas, IDF memilih untuk membom seluruh bangunan tersebut. Sementara dalam postingan itu, disertai keterangan pertempuran sengit terjadi di Seijaya, Jabalia, dan Khan Yunis. IDF pun mengklaim berhasil melenyapkan banyak pejuang Hamas di utara jalur Gaza. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.